Nah, wow. Bisa aja bukan dari jendela. Nah, enak ete. Ini gratis boneka. Iya, gratis boneka ya. Ah gitu, bang. Dia mau lari keluar. Halo saudara-saudara, apa kabar? Jadi kita sekarang mau pindah apa namanya tempat tinggal lagi. Jadi pertama kita datang tuh kita di Kuta kah? Iya. Kita di Kuta Utara, di Seminyak. Terus abis itu kita pindah ke sini, ini Sanur. Di Sanur. Terus sekarang kita mau balik lagi ke Kuta. Toh? Sembarang. Kita mau ke Ubud. Oh, kita mau ke Ubud. Jadi okay. Sekarang kita lagi siap-siap untuk mau pindah villa, lagi sudah kasih keluar barang-barang semua. Kita sudah sarapan juga dari tadi pagi, karena di villa ini kan kita sudah sekalian dengan sarapan. Kalau villa yang sebelumnya yang di Kuta itu kita tidak ambil dengan sarapan, karena di villa yang sebelumnya memang tidak ada pilihan untuk sekalian ada sarapannya. Makanya kita tiap hari bagojek, saudara-saudara. Untung ada GoFood. Waktu di villa sebelumnya tuh kita kebanyakan cuma pesan-pesan makanan saja begitu. Tapi kalau di sini sarapannya udah sekalian juga ada, tapi ada pilihan sih. Kalau untuk di villa sini kalian bisa ambil yang langsung dengan sarapan atau yang tanpa sarapan juga bisa. Kalau yang tanpa sarapan pastinya lebih murah ya. Oh, ini dari resepsionis kayaknya lagi telepon. Jadi kita punya koper-koper semua sudah dikasih keluar, tinggal nanti bawa ke mobil dan kita caw ke Ubud. Jadi ini kita baru selesai sarapan dan kita punya barang-barang sudah di luar semua. Lihat ini Elora dan Bando. Oh, dia puingus. Lap dia puingus tahu. Elora nih batuk, kan? Elora sama Mika batuk kayaknya mungkin gara-gara. Saya juga flu ya. Iya, ini gara-gara berenang mungkin terus apa air masuk di mulut. Katanya begitu. Ini apa? Jemputan dari hotel, dari villa berikutnya ibu juga datang. Jadi mereka mau angkat ini barang-barang. So, jadi kita baru sampai di villa kita yang baru, maksudnya yang sekarang ya. Jadi begini penampakannya. Itu sana kayak restonya atau apa. Di sini tuh resepsionis. Tuh sana. Namanya Alaya. So, gimana? So, jadi kita menuju ke kita punya apa namanya kamar sekarang. Wow. Di sana tuh apa ya? Restoran kayaknya. Bagus ya pemandangan di sini. Oke. Bagus ya. Tuh. Nah. Wow. Wow. So, jadi sekarang kita sudah ada di tempat tinggal ketiga kita selama di Bali. Jadi ini namanya apa tadi? Alaya. Ini jadi dia ini resort gitu. Jadi kita tidak ada kayak apa private swimming pool. Jadi cuman apa swimming pool apa kolam renang yang share saja begitu, yang umum. Jadi sekarang kita mau room tour seperti biasa di tempat baru. Kita kasih tunjuk kalian apa tempat tinggalnya kita tuh kayak bagaimana ya. Oke, jadi kita mulai. Oke, jadi by the way kita ambil 2 room ya, karena kan kita ada 3 orang dewasa. Jadi harus ambil 2 kamar gitu. Jadi nanti kita punya ada 2 kamar yang kita room tourkan buat kalian gitu. Tapi dia punya isinya tuh ada sedikit beda karena kamar yang satunya tuh dia apa twin bed gitu. Jadi kita mulai. Jadi kita masuknya tuh lewat sini. Tentu saja bukan dari jendela. Nah, terus di bagian sini tuh ini untuk shower room. Dan di sini kita bisa lihat di sini dia punya apa? Cermin raksasa. Kita punya cermin raksasa di sini. Iya, cerminnya besar sekali. Jadi bisa ditutup ya, coba kita tutup. Deh. Oh iya, bisa tutup. Jadi kayak tuh, lihat. Jadi kayak jadi kamar mandi pribadi langsung di dalam. Tuh. Jadi kalau malu-malu mandi kan bisa betutup begitu.
Oke, tapi karena ini isinya dua perempuan di dalam. Oh, kenapa itu? Itu shower room. Oh, dan dus. Mandi hujan. Terus dia punya WC di situ. Nah, WC-nya di sini, di kayak gini. Terus di sini ada bathtub. Yes, ya. Jadi bathtubnya juga di dalam sini langsung. Kita tuh bisa berendam. Jadi kalau misalnya kita mau sambil cerita-cerita toh, begitu kita bisa berendam di sini. Mungkin ibu RT di sana. Tuh, jadi di situ untuk mau lihat OOTD bisa di situ berkaca. Oh, I take your money. Oh, Bapak RT yang bisa uang nih. Bapak RT nyopet. Ada cermin juga. Ini apa nih ini nih? Tidak tahu. Oh, ini. Oh, itu cuman dekorasi saja. Oh, tidak. Ini tuh untuk kalau misalnya tidak mau diganggu. Ini kan bisa. Oh, gantung. Ya, ya, ya. Ada lemari. Mau lihat isinya kah? Coba. Coba tahu ada apa? Ada harta karun. Ada. Dia punya sandal lucu ya, lihat. Oh iya, dari kayak ini kayak tuh batik. Kayak dari bambu. Bambu iya. Bukan bambu, ini tuh kayak alang apa? Alang-alang. Alang-alang. Oke. Okay. Yeah. Di situ ada apa? Seperti biasa TV dan meja. Ada coffee tea di sini. Di terus, sini tempat tidurnya. Tada, dengan princess di atas tempat tidur. Boneka, jadi kita langsung dikasih boneka. Langsung dikasih boneka hidup. Lucu nih. Oh iya, lucu. Dia punya dari bambu. Dari apa ya? Bukan bambu, ini rotan. Rotan. Itu ini tuh kamarnya Mika sama Bapak RT. Tuh, tapi nanti ya saya bolak-balik lah maksudnya. Karena Anel kan dia tidur sendiri, dia penakut. Jadi antara saya atau Mika yang temani dia gitu. Jadi kalau saya tidur di sini dengan Elora, berarti Mika temani Tante Anel. Kalau Mika tidur di sini dengan Papa, berarti saya dengan Elora temani perempuan ini. Saya dengan Mika. Tuh, jadi keluar sini langsung ada teras kecil. Langsung sawah di sana. Iya, sawah di sana. Terus ini tempat untuk kalian mau bersantai atau apa begitu, mau salto-salto. Iya. Ini kipas angin juga ada di sini, jadi mungkin kalau misalnya kalian terlalu kayak udaranya terlalu panas, kalian bisa pakai kipas angin ini. Ini kayak di kampung-kampung gitu ya. Iya. Nih guys, dia sabar mau beli es krim. Ayo kita ke kamar sebelahnya cepat-cepat, kasih tunjuk yang kita punya. Baru kita pergi makan siang. Hai Bapak RT. Bapak RT pondala tuh gitu. Hai anak RT. Hai. Eh, ini gratis boneka. Iya, gratis boneka ya. Ah gitu, batuk dia ya. Iya, kecian. Ayo ke sebelah. Nih, ke kamarnya Anel. Kamarnya Anel beda. Kamar bersama. Kamar di mana kalau Ibu RT dan Bapak RT mau manja-manjaan, anak-anak disingkirkan dulu. dititipkan ke sana. Enaknya di sini enggak hijau. Tuh. Iya. Banyak sekali ini dari bambu-bambu. Oh, yang ini 140 ini, Kak. Yang sedang terbuka. Nah, jadi ini beda, kamarnya iya. Anel. Ini kamar saya ya, twin bed. Apa? Tidak, iya tuh, tempat tidurnya aja yang beda, sisanya sama semua tuh. Sisanya sama semua. Kalau saya dengan Elora di sini juga kan, berarti saya dan Elora satu tempat tidur, Anel satu tempat tidur, Anel saja, dia saja. Terus sama kalau keluar juga dia punya, tapi di sini kelihatan tuh jalannya ke sana. Mana? Kayak jalan-jalan, okay. Kayak ada kampung khusus di sini. Oh, terus di luar ini ada cermin. Oh iya. Ih, lucu. Imut suka, kita bisa. Nah, juga ada cermin. Tuh, jadi di sana kolam renangnya langsung kelihatan, ada sawah-sawah. Ya, matahari tidak terlalu menyengat, enak. Oh, ini kita di sebelah ini. Iya. Oh, iya. jadi ke sebelah atau kita bisa lewat teras saja. Jadi kayaknya lebih dekat kalau lewat teras ini. Jadi sebelah situ belakang. Bapak RT dan Mika dari situ kita. Ini kayaknya saya bisa kalau pagi-pagi bisa jalan-jalan pagi. Mm-hmm. Iya, kalau kok bangun pagi model kayak kau itu. Saja. Tuh, jadi kamar mandinya juga langsung di dalam begini. Wih, depo bathtub saja. Sama ya, sama persis tuh ada horden juga. Kalau Anel malu mandi, saya lihat-lihat kan dia tinggal tutup. Nah, begitu saudara-saudara.
Oke, jadi sekarang kita mau pergi makan siang. Halo. Kita numpang ngadem di sini. Ketemu tante. Mika tadi sampai tiduran di lantai. Malu dia. Dia malu. Malu ya? Malu ya? Kalian masuk vlog loh. Lantainya dingin kan, jadi overacting toh. Iya. Oh iya, kirain om aja yang grogi. Melihat mukanya. Omnya juga malu-malu. Dia mau lari keluar. Awas nanti kena. Selamat makan. Aku sini restonya. Itu dong ikan goreng. Mau massage dulu, pijit-pijit. Wow, dapet tempat massage keren. Sejuk dari kolor tubuh. Apa? Apa? Sejuk kolor tubuh. Kolor tubuh. Lucu. Pasti lebay sekali nih Anden. Tuh, pemandangannya apa ya? Langsung ke hutan kan. Mana nih? Wow. Ada orang di sana. Sudah siap Ibu? Sudah? Ketuk pintu Dan. Ada orang lihat ikan-ikan deh. Ikan-ikan ini jinak, jadi tadi tuh taruh tangan ke bawah juga dong gigit. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own. Jadi kalau kita bawa anak, anak-anak tuh jadi kalem semua karena ada teman, toh. Wah, teman-temannya jinak semua lagi. Hey. Tiba-tiba buaya muncul. Jadi bagaimana dagingmu enak? Enak ya. Dia makan rusuk daging, saudara-saudara, rusuk. Kalau Bapak RT tadi makan sate ayam, Mika makan pizza, saya makan kari. Enak sekali tuh. Karena ini hari ini ada promo ya, tahu promonya sampai kapan, tapi kita dapat promo. Jadi kita dapat ekstra apa? Gratis 2 dessert. Jadi nanti kita mau dapat dessert juga. Enak tuh. Bagus sekali restoran ini. Mika tinggal sibuk dengan ikan saja dia. Mana dia? Allemaal mag niet met twee kinderen. Saya lagi flu ya, jadi air mata keluar-keluar, terus kayak orang menangis-nangis. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak waktunya. Bisa keluar mata gak liat.